kawanku. Jumpa lagi dengan saya, Pak Jinku. Gimana kabar ya? Semoga selalu sehat, hidup bahagia, banyak rezekinya, dan sukses selalu. Salam dari JI kawanku. Ini hari ini saya mau review jam tangan. Diberi kesempatan, dapat izin untuk nge-review lapaknya, jam tangannya, atau kiosnya. Kita lihat bagaimana keadaannya, ada apa aja. Sekalian review, cek-cek harganya, kalau boleh tahu. Oke kawan. Assalamualaikum Pak Haji. Nih di lapaknya Pak Haji nih, dapat kesempatan diberi izin sama Pak Haji. Kalau boleh kenal dengan Pak Haji siapa? Pak Haji Jamal. Pak Haji Jamal. Oh, ini lapaknya Pak Haji Jamal. Jam-jam tangannya keren. Tuh. Jam tangan lawas ya, klasik ya. Wih, keren. Kalau boleh tahu buka dari jam berapa, Pak Haji? Bukanya dari jam 8 sampai jam 2. Jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Oh, sampai jam 2 siang. Setiap hari atau hari tertentu? Enggak tiap hari. Enggak tiap hari. Hari apa aja nih? Enggak tentu sih. Enggak tentu. Oh. Boleh tahu nomor teleponnya enggak, Pak Haji? Boleh. Berapa, Pak Haji? 0812 86 43 5651. Pak Haji Jamal. Oh, iya. Keren kawan nih lapaknya Pak Haji Jamal, koleksinya jam-jam lama kebanyakan. Jam-jam second Pak Haji ya? Iya, jam second tapi yang kuno-kuno. Jam-jam second kuno ya. Ayah, ini kan Mido. Mido. Oh iya, Mido ya. Jam langka nih. Mido. Udah mulai jarang di peredaran ya. Iya, udah enggak. Mido. Orang tua saya dulu pakai itu tuh. Ini Mido juga. Jam-jam lama nih. Keren. Tapi masih normal Pak Haji. Masih normal. Oh, keren ya. Terima servis juga kali Pak Haji? Enggak. Hanya jual aja. Oh, keren. Nah, kalau tadi harganya berapa Pak Haji kalau boleh tahu? Harga sih ya macam-macam ya. Kalau ini 1.250. 1.250 ya? Iya. Mido ya? Iya, kalau ini 1.500. 1.500. Oh. Coba lihat map ya Pak Haji ya. Ini 1.500 nih kawan. Mido. Nih ingat almarhum orang tua saya nih. Dia pakainya ginian, tapi dia yang ininya pelangi biru tuh. Iya. Jam orang tua dah. Iya, klasik ya. Ini juga Pak Gol ini. Oh iya. Swiss tapi pesanan Arab Saudi. Oh. Keren nih. Jam Swiss. Ini harga berapa tadi Pak Haji? Itu 1 juta. 1 juta. Baru penawaran atau? Ya boleh nego. Boleh nego ya, baru penawaran ya. Tuh. Masih bisa kurang kawan di lapaknya Pak Haji. Kios Pak Haji dah. Ini tepat lokasinya di mana Pak Haji? Ini di Jembatan Hitam. Iya, Jembatan Hitam ya. Iya, di belakang Hotel Rio. Belakang Hotel Rio. Ya. Kalau kios gini ada nomornya enggak nih? Oh, enggak ada ini. Enggak ada ya. Pokoknya dari depan dari depan gapura JI situ sekitar 10 meteran ya. 10 sampai 15 meter ya. Tuh. Mantep. Kalau ini Nah, ini nih lawas banget ini. Iya, itu 2 juta. 2 juta ya. Dia detiknya aja halus banget ya Pak Haji ya. Terr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 r
Kalau ini kan kondisi normal nih Pak Haji ya. Kalau misalnya kondisi matot gitu, mati total gimana tuh? Oh, kalau itu nggak tahu. Saya kita nggak. Yang normal. Yang normal. Ya. Oh. Dan kadang kan kalau udah lama-lama gini, lawas-lawas gini, dapat kondisi seperti ini nih susah banget kan? Susah. Iya. Susah. Kebanyakan tuh jam lawas-lawas gini udah pada matot semua. Iya. Ini bisa dapat apa? Dapat kondisi normal gini kan susah banget ini. Susah, iya. Iya. Memang barang-barang langka. Barang-barang langka ini. Ini militeri. Tuh. Yang lawas juga. Militeri ya. Iya. Cantik ini dapat aja nih, mantep ini.
Ini berarti Pak Haji terima jual beli juga kali ya? Iya, terima. Oh. Ini di harga berapa Pak Haji? Itu 1 juta. 1 juta ya. Baru penawaran ya. Ini juga mido lawas. Mido lawas nih. Buat wanita. Dia ada matic-nya enggak sih? Itu matic. Iya, matic ya. Yeah. Oh, benar saya berarti. Keren. Cantik. Di harga berapa Pak Haji? 1 juta juga. 1 juta baru penawaran di lapak atau kios ya Pak Haji Jamal. Cakep-cakep. Ini barang keren, mantep, tapi ditaruhnya gini aja nih. Mantep banget ditumpukin gini aja nih tuh, keren. Cakep-cakep. Ini kalau ditatanya lebih rapi lagi, waduh berkelas banget Pak Haji. Iya. Ini Omega. Oh, ini Omega ya? Iya. Wih, Omega lawas. Omega lawas. Vintage jatuhnya ya. Iya. Oh. Keren. Sampingnya deh sama belakangnya Pak Haji, coba boleh lihat. Oh iya. Di harga berapa Pak Haji? Ini 8 juta. 8 juta. Wih, mantep nih kelas kolektor nih. Mantep banget. Keren. Kalau yang ini nih apa nih Pak Haji? Eropa juga. Eropa juga ya. Iya, dan Swiss. Swiss ya? Iya. Mantep. Di harga berapa Pak Haji? Itu 2 juta. 2 juta. Mantep kawan nih. Ini kelas fintech nih, kelas kolektor juga masuknya nih. Tuh. Ayo merapat nih ke lapaknya Pak Haji Jamal nih. Barangnya mantep nih. Apa? Titus ya? Portis. Oh, Portis. Di harga berapa Pak Haji? 5 juta. 5 juta. Ini berarti jem ada yang di bawah tahun 90-an ya? Tahun 60-an juga ada ya? Tahun 50-an juga ada. Iya, kayak Mido tadi aja itu tahun 70-an ya? 70-an. Mido tahun 70-an ya, itu. Iya. Ini juga Mido Presiden. Tuh, ini Mido Presiden ya. Cantik. Normal juga Pak Haji? Normal semua. Wih, hebat banget. Mohon maaf Pak Haji. Keren kawanku. Mantep. Jem jadul tapi masih normal, perawatannya cakep ini. Ini matic juga ya? Matic juga. Hampir rata kalau yang jadul itu matic ya? Matic sama engkol puter. Iya, engkol puter. Di harga berapa, Haji? Yang mana ini? Iya. Ini paling 3 juta setengah. 3 juta setengah, baru penawaran. Iya. Mantap. Nah, ini koleksinya nih, pakaian nih. Ini ringnya emas ya. Wih, cakep. Ring gold. Titanico Smoking. Iya nih, Rolex. Oh, hampir 11-12 mau Rolex ya? Iya, ini ringnya masih nih. Keren ya, mantep ya. Ringnya. Yang tahu barang, yang tahu merek, yang tahu produk, boleh merapat nih di lapaknya Pak Haji Jamal nih. Keren. Itu di harga berapa Pak Haji? Ini, ya. Ini 5 juta. 5 juta. Ini virusnya nih, iya. Ini virusnya juga dilepas juga nih. Lepas semuanya lepas. Ini apa nih, perak Pak? Virus, virus perak ya? Iya, perak. Mana, Persi apa mana Pak Haji? Persi. Persi. Ini bacaan. Oh, ini bacaan. Ini persinya kena berapa Pak Haji? 1,5. 1,5. Ringnya? Ring perak ya? Perak. Oh, ini. Ini dimnya hampir 30 kali ya, gede juga ya? Gede juga. Oh, mantap. Itu versi lawas itu ya. Iya. Ini bacan nih kawan. Koleksinya enggak jem tangan aja, batu aki juga agak ada. Bacannya di berapa nih? Ini paling 1 juta setengah. 1 juta setengah perak ya Pak Haji ya. Iya, perak. Oh, semua ini. Ini apa nih? Cubung. Ini cubung ya. Nah, cubung Pak Yaman Pak Haji. Cubung. Cubung. Kurang paham juga. Cubung ulung ya? Cubung ulung. Mantep nih, perak juga ya. Iya, batu lawas nih. Perak semua. Di harga berapa Pak Haji? 1 juta. 1 juta nego ya. Nego. Cantik. Ini
Kalau kata orang sih buat wibawa ya Pak Ji ya. Iya. Ya, iya. Cubung itu kesannya buat wibawa ya. Buat ngangkat derajat ya. Ini keren. Kalau ini apa, ruby Pak Ji? Ruby. Ruby apa tuh Pak Ji? Birma. Ruby Birma. Iya. Besar juga ya. Besar. Di harga berapa Pak Ji? 3 juta. 3 juta. Ringnya iya. Perak juga ya? Perak juga sama. Keren. Mantep. Banyak nih koleksinya nih. Dari batu akik sampai jam tangan. Vintage-vintage. Oh, ini kayak tayang. Iya. Cantik nih kayak tayang. Mantep kawan kayak tayangnya. Tuh. Kayak tayang apa, Pak Ji? Bensin apa yuan ya? Kurang paham. Kurang ya. Tapi mantep nih kawan nih. Perak juga Pak Ji. Perak juga. Di harga berapa Pak Ji? Minta 3 juta. 3 juta ya. Mantep. Maaf Pak Ji. Ini normal semua yang di normal. Etalase sini. Semua normal. Wih, keren banget. Semua normal. Cakep ya. Oh, itu yang jembandul ya? Iya. Keren-keren. Terima ganti ikatan juga Pak Ji ya? Enggak. Itu? Oh iya iya. Ya. Juga. Oh. Keren-keren. Apanya Pak Ji? Channel ya? Pak Junku Pak Ji. Iya, Pak Junku channel ya. Keren. Biasa, biasa kesini soalnya Jokosan. Iya. J apa J? J Pak Ji, Pak Jun Ku. Keren. Oke deh, makasih ya. Banyak Pak Ji ya. Biar sehat selalu lah, biar banyak pelanggannya, banyak berkahnya.